Hai, kamu mau bikin audiobook di YouTube? Apa sih audiobook itu? Audiobook adalah buku yang dibacakan oleh seseorang. Jadi misalnya, kamu bacain bukumu sendiri dan orang lain mendengarkannya. Buat orang-orang yang sibuk, audiobook sangat-sangat membantu. Mereka bisa membaca buku sambil melakukan banyak hal. Ini sangat-sangat berguna terutama bagi mereka yang tipenya auditory. Sire salah satunya. Jadi di video kali ini Sire akan ajarin kamu gimana caranya bikin audiobookmu sendiri dengan KinMaster. Yuk kita mulai. Pertama-tama yang harus diperhatikan dalam membuat audiobook adalah copyright. Kita nggak bisa sembarangan membacakan buku orang lain. Semua memiliki copyright. Jadi saran Sire, gunakan bukumu sendiri. Kalau kamu belum punya buku, kamu bisa menggunakan ceritamu sendiri, baik yang sudah pernah diupload ke media sosial ataupun platform menulis, ataupun yang belum sama sekali. Kali ini Sire mau mengambil contoh dari buku Sire yang berjudul Obsessive Love yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Tentu saja karena sudah berkopirasi, Sire nggak bisa bacakan semua. Lagian, ini kan cuma tutorial, jadi bacanya dikit aja. Nah, yang pertama, kita harus merekam dulu suaranya. Sire pakai Haki MP3 Recorder. Sebenarnya, bawaan handphone juga boleh sih. Sire menggunakan mic Tupperware BM800, tapi nggak pakai mic juga nggak apa-apa kok. Kemudian, Sire akan edit dengan KinMaster. Nah, kemudian tutorialnya akan berupa teks aja ya.
Siapa yang mau tutorial untuk membuat trailer novel? Kalau mau, Siri buatkan nanti. Komen ya di bawah. Obsessive Loves, diterbitkan Gramedia Pustaka Utama, Februari 2020, karya Shireisho. Halaman 25. Hanya kesunyian yang Syaira berikan kala terseok menuju kamarnya. Jemarinya perlahan membuka setiap kancing seragam untuk menggantinya dengan baju kasual. Gadis itu seperti raga tanpa jiwa. Syaira bergerak atas naluri bertahan hidup, juga insting alami yang terbentuk sekian lama. Saat ini, sejumput keinginan pun ia tak punya. Seluruh mimpinya musnah ditelan rasa sakit yang meraja hati. Gadis pucat itu merebahkan diri ke kasur. Tak peduli seberapa empuk ranjang tempatnya berbaring, Syaira hanya merasakan nyeri yang menusuk. Ruangan berukuran 4x4 meter itu seharusnya cukup luas. Namun, oksigen tampak sulit mencapai paru-paru. Semua terasa menyesakkan. Kapan ia terakhir merasakan lelap yang panjang? Syaira tak ingin mengingatnya. Karena ketika ia mengingat, gelegar petir dan bau amis menjijikan kembali bangkit dalam ingatannya. Setetes air mata jatuh. Syaira merasa hatinya diremas dengan kuat. Apa Allah benar-benar akan membantunya? Ia ingin pergi ke tempat ayah dan ibu untuk melupakan semuanya. Namun, rantai itu membelenggu dan tidak membiarkannya memutus nyawa. Ia mengambil gurungan benang berwarna salem seukuran genggaman tangan, lalu meletakkannya dalam keranjang bambu. Jarum rajutnya tak lupa diselipkan di sana. Kursi malas berwarna biru tua menyambut tumbuh tingginya. Keranjang bambu diletakkan di pangkuan. Syaira melilitkan benang ke telunjuk kiri, lalu memutar membentuk simpul dan memasukkannya ke jarum bambu. Otomatis ia menggerakkan jemarinya. Alam bawah sadarnya menuntunnya merajut, memutar benang, menyisipkan jarum, membuat untaian panjang dengan perlahan. Pola paling sederhana yang bisa ia buat, sebuah syal rajut. Gadis berambut sebahu itu kembali merasakan kenyamanan yang sudah lama hilang darinya. Helai demi helai duka dirajut perlahan menjadi satu kisah tragis yang akan dikalungkan ke lehernya seumur hidup. Jangan lupa di Facebook page akan ada tips menulis harian. Kepoin kesana juga ya. Sampai jumpa. Dadah.